Saya sampaikan kalau tadi benar bahwa sejak jam 10 tadi pagi penyidik bersama pengawas internal dan eksternal serta didukung dengan beberapa ahli, ya, ahli baik ahli pidana, ahli yayasan dan ahli TPPU dari PPTK melakukan gelar perkara secara intensif dan hasil sebagai berikut. Sebelum saya menyampaikan kronologisnya, setelah kita telusuri aset dan transaksi yang ada, rupanya APG mempunyai nama lain, yaitu Abdurrahman Rasid Panji Gumilang, ada juga Abu Toto, ada juga Abu Ma'arif, ada juga Samsu Alam. Jadi kelima nama tersebut kita cek rekeningnya, cek transaksinya, dan ada ribuan transaksi. Ini di melakukan pemblokiran terhadap beberapa rekening. Ada 104 rekening, dan dari analisa penyidik sampai saat ini hanya ada 14 rekening yang ada di sini, berjumlah kurang lebih 200 miliar. Dari analisa tersebut, penyidik mempunyai bukti bahwa APG di tahun 2019 telah menerima pinjaman dari Bank Trust sejumlah 73 miliar. Dana tersebut yang dipinjam oleh yayasan masuk ke dalam rekening pribadi dari APG dan digunakan untuk kepentingan APG. Kemudian cicilannya diambil dari rekening yayasan, sehingga terbukti bahwa ada tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan tindak pidana penggelapan. Zat itu juga ditemukan oleh penyidik bahwa sejak tahun 2016 sampai 2023 ada pembelian aset yang dimiliki oleh APG berasal dari uang yayasan. Inilah bukti tindak pidana asal yang ditemukan oleh penyidik, dan penyidik pun melakukan tracing aset terhadap beberapa aset dan rekening. Di sini dari rekening-rekening yang ada, penyidik bisa menemukan adanya rekening di Bank Mandiri nomor sekian yang masuk sebesar 900 miliar rupiah, dan juga ada transaksi keluar dari rekening tersebut yang digunakan oleh kepentingan pribadi sebesar kurang lebih 13 miliar dan 223. Sehingga kalau kita lihat in-outnya dalam transaksi TPPU kurang lebih total kerugian yang ditimbulkan APG di TPPU kurang lebih sekitar 1,1 triliun rupiah. Namun penyidik masih mendalami terkait dengan berapa secara real kerugian yang ditimbulkan akibat adanya dugaan tindak pidana asal, itu TPA-nya tindak pidana yayasan dan tindak pidana penggelapan dari perkara tersebut. Perkara yang ini juga hasil sebelah tadi, ya, bahwa APG telah terpenuhi unsur pasal 372 ancaman 4 tahun, pasal 70 junto pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2021 tentang yayasan ancaman 5 tahun, dan pasal 3, pasal 4, pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang dengan ancaman 20 tahun. Kesimpulan dari hasil gelar tersebut, sepakat bahwa APG telah mengusut pasal-pasal tersebut di atas dan meningkatkan statusnya menjadi tersangka pasal-pasal tadi. Demikian hasil gelar perkara. Tidak ada pertanyaan.